Unjuk rasa, minta pemerintah jaga upah minimum kabupaten kota UMK. Bandung, Rabu tanggal 29 November tahun 2023, ribuan buruh dari berbagai sektor di Jawa Barat bergerak dalam aksi unjuk rasa hari ini. Saat mereka mendatangi kantor pemerintah Jawa Barat untuk menuntut peningkatan upah minimum kabupaten kota UMK. Massa yang terdiri dari pekerja pabrik, karyawan, tani, dan buruh migran ini mengajukan desakan kepada pemerintah Jawa Barat agar melakukan langkah nyata dalam menjaga kesejahteraan mereka. Celebesmagazine.com. Aksi ini dipicu oleh kekhawatiran buruh Jawa Barat terhadap kehidupan ekonomi yang semakin sulit akibat kenaikan harga kebutuhan pokok yang tidak sejalan dengan UMK yang stagnan. Para buruh menilai bahwa UMK saat ini tidak lagi mencerminkan biaya hidup yang semakin meningkat. Dalam aksinya, buruh Jawa Barat juga mengungkapkan keprihatinan mereka terhadap kondisi kerja yang kurang aman dan mengancam keselamatan mereka. Tuntutan lain yang mereka sampaikan adalah perlunya perbaikan perlindungan tenaga kerja dan penghapusan praktik kontrak kerja yang tidak menguntungkan para buruh. Dalam menjaga keamanan dan kelancaran aksi ini, aparat kepolisian telah diterjunkan dengan jumlah yang memadai untuk mengawal pergerakan massa. Tindakan ini penting untuk memastikan bahwa suasana tetap kondusif dan tidak terjadi tindakan yang melanggar hukum. Aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh buruh Jawa Barat ini merupakan bentuk kepedulian mereka terhadap kondisi sosial dan ekonomi yang mereka hadapi. Dalam semangat dialog dan kerjasama, diharapkan tuntutan dan aspirasi buruh dapat dibahas secara mendalam dan solutif oleh pemerintah dan serikat buruh. Agar kesejahteraan buruh dapat terpenuhi dan ketenaga kerjaan di Jawa Barat dapat lebih baik ke depannya. Demikian laporan Haris Pranata, Kepala Biro Celebes Magazine Jawa Barat. Thank you.